Hai guys, welcome back to my channel Diamina. Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat babi kecap. Simak videonya sampai habis ya. Bahannya ada daging babi, irisan daun bawang, dan cabai rawit, lengkuas, dan jahe masing-masing 1 cm. Lalu bumbu halusnya, ini ada bawang putih 3 siung, dan ketumbar 1 sendok makan. Tambahannya, saus tiram, kecap, dan merica bubuk secukupnya. Pertama, kita tumis bumbu halus sampai baunya harum. Kemudian kita masukkan daging babinya. Setelah itu tambahkan segelas air. Lalu masukkan saus tiram, merica, bubuk, juga kecap secukupnya ya. Lalu masukkan irisan daun bawang dan cabenya juga, jahe dan lengkuas. Setelah itu tinggal tunggu beberapa menit sampai bumbunya sedikit menyusut dan jadi kental ya. Tes rasa, kalau sudah pas kemudian sajikan deh. Gampang banget kan bikinnya, kalian harus coba di rumah. Thank you for watching, see you on the next video. Bye.